Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam perkuliahan Zoom meeting dalam mata kuliah sejarah Indonesia masa kemerdekaan, demokrasi liberal, dan terpimpin. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 orang mahasiswa yang sudah mengirimkan PPT-nya one time, yaitu Siti Nurmalasari, setelah itu Ilham Saputro, dan terakhir Ramdan W. Hidayatullah. Masing-masing presentasi hanya 5 menit saja maksimal ya. Tanpa membuang waktu, saya beri kesempatan kepada Siti Nurmalasari. Silakan presentasi 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari dengan NIM 2009122. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Insurgensi Andajis, Pemberontakan Pasca Pengembalian Kedaulatan tahun 1950. Tepat pada 27 Desember 1949, Republik Indonesia dan Belanda akhirnya menandatangani hasil dari konferensi meja bundar yang memberi asa bagi Indonesia untuk diakui kedaulatannya secara de facto. Pengakuan kedaulatan tersebut harus dibayar mahal dengan cara meleburkan Republik Indonesia dan BFO hingga melahirkan Republik Indonesia Serikat, yang salah satunya ada negara Indonesia Timur yang sudah terbentuk pada Desember 1946. Eksistensi RISI ini sebagai negara bentukan KMB dalam perjalanan sejarah ternyata tidak bertahan lama, karena sebagian besar negara-negara bagian RISI ini menginginkan agar bentuk negara Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Masyarakat mulai sadar bahwa pembentukan RISI ini bahwasanya hanya akal-akalan Belanda yang berusaha untuk memecah belah Indonesia. Sehingga terjadi berbagai kekacauan di beberapa negara bagian, salah satunya terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kekacauan di Sulawesi Selatan ini terjadi karena adanya demonstrasi dari masyarakat yang pro persatuan. Mereka mendesak agar NIP segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Namun, di antara kelompok-kelompok yang pro persatuan ini, terdapat juga kelompok yang kontra terhadap rencana pembubaran RIS karena akan mengganggu kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, Andi Ajis merupakan salah satu tokoh yang kepentingannya terganggu akibat dari rencana tersebut. Andi Ajis ini merupakan seorang mantan perwira kimia berpangkat letnan yang diterima sebagai bagian dari tentara APRIS dengan pangkat kapten. Andi Ajis juga pernah menjadi ajudan dari presiden NIP yaitu Sukawati. Nah, untuk menjaga keamanan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 April 1950, pemerintah pusat mengutus pasukan APRIS yang terdiri dari TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah Sulawesi Selatan. Nah, namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai dapat mengancam kedudukan kelompok masyarakat yang pro-federal. Kemudian, masyarakat yang pro-federal ini membentuk pasukan yang diberi nama pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Ajis. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan ini menjadi tanggung jawabnya atau menjadi tanggung jawab dari Andi. Nah, mengapa Andi Ajis ini ingin tetap mempertahankan NIP gitu? Karena Andi Ajis ini ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Sumekil sebagai tokoh politik dan Sukawati selaku presidennya. Nah, pemberontakan Andi Ajis ini dimulai pada tanggal 5 April 1950, tepatnya pukul 5 pagi. Saat itu pasukan kimia yang dipimpin oleh Andi Ajis langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Nah, pasukan kimia yang dipimpin oleh Andi Ajis ini diberi nama pasukan bebas. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol Aji Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas.
Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Ajis beserta pasukannya akhirnya berhasil menduduki markas Afis sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar sudah dikuasai oleh Andi Ajis, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Ajis ini yaitu dengan mengirim 12 ribu tentara yang dipimpin oleh Letkol Alis Kalilarang pada 7 April 1950. Dikarenakan masyarakat, dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, lalu pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Ajis agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Andi Ajis juga diminta untuk mengembalikan senjata rampasan, menghentikan pasukan, hingga membebaskan semua kawanan. Akan tetapi, Andi Ajis ini enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan gitu. Hal ini membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Ajis adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera menumpasnya. Ketika Sukawati, yaitu Presiden Negara Indonesia Timur saat itu, mengetahui Andi Ajis ini dicap sebagai pemberontak, beliau kemudian menyarankan agar Andi Ajis untuk menyerahkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Merasa tidak punya pilihan lain, Andi Ajis akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Ajis pun diadili sebagai pemberontak dan difonis 14 tahun penjara. Nah, penyerahan diri tersebut menandakan titik akhir dari pemberontakan Andi Ajis. Akan tetapi, tongkat estafet pemberontakan di NIT dilanjutkan oleh salah satu pimpinan Andi Ajis, yaitu Dr. Sumokyo, dan bisa dibilang salah satu dampak dari pemberontakan Andi Ajis ini adalah munculnya pemberontakan baru di NIT. Karena kelak, Dr. Sumokyo ini akan memicu pemberontakan baru tersebut yang dikenal sebagai pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Nurul Mutari. Presentasi berikutnya adalah Ilham Sapitro. Ilham, sama waktu 5 menit, silakan. Cara share screen-nya bagaimana, Pak? Ya, ada narasi saja kalau tidak bisa share screen. Admin, apakah sudah dijadikan? Sudah, Bapak Ilham sudah dijadikan co-host. Masa Anda tahu cara share screen, Ilham? Mohon maaf ya, bagaimana cara share screen-nya ini? Ya, Anda narasi saja kalau nggak bisa teruskan waktunya nanti habis 5 menit ya. Ya, saya akan membawakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya di sini akan membawakan presentasi yang Kabinet Natsir pada masa demokrasi parlementer. Sejak berakhirnya RIS pada tahun 1950, maka Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer asli dan tidak seperti sebelumnya. Pada tanggal 21 Agustus 1950, Presiden Soekarno dengan hak prerogatifnya menunjuk M. Natsir menjadi Menteri Pertama RI dan sekaligus formatur kabinet. Setelah menghadapi konflik dengan PNI karena PNI tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan kekuatannya, hingga akhirnya M. Natsir berani membentuk kabinet tanpa adanya PNI, hingga Natsir kemudian membentuk kabinet dengan Partai Masyumi dan beberapa partai kecil lainnya. Kemudian, pada Oktober 1950, Natsir melaporkan bahwa dia telah berhasil membentuk kabinet, kemudian kabinet Natsir ini disetujui pada tanggal 6 September 1950, dan dilantik oleh Soekarno pada tanggal 7 September, sehari setelah penyetujuan. Anggota kabinet Natsir ini lalu disampaikan pada rapat DPR tanggal 21 September 1950. Walau kabinet ini telah disahkan pada tanggal 7, namun kabinet ini baru mampu bekerja secara efektif pada tanggal 25 Oktober di tahun yang sama. Dan di dalam sidang yang menghasilkan 118 suara menyetujui dan 73 lainnya menolak. Ada pula program dari kabinet Natsir ini. Yang pertama, mempersiapkan dan juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituen dalam waktu yang singkat, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat, mengaitkan usaha dan mencapai keamanan ketentraman, memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar di dalam melaksanakan ekonomi rakyat yang sehat dan melaksanakan keragaman buruh dan majikan, membantu pembangunan perumahan bagi rakyat yang membangun usaha, meninggikan derajat dan kecerdasan rakyat. Yang keenam, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan memulihkan bekas anggota tentara ke dalam masyarakat. Yang ketujuh, memperjuangkan persoalan Irian Barat. Yang kedelapan, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Nah, program Kabinet Nasir tersebut, program yang ada adalah yang di Indonesia dan harus dihadapi oleh Kabinet Nasir pada masa itu. Kemudian pada tanggal 12 September diadakan pertemuan Kabinet di malam hari dengan para pemimpin partai, organisasi masyarakat, politik, dan korps diplomatik. Kabinet Nasir ini secara UUD 1950 yang berisi bahwa pemerintahan mengikuti sistem demokrasi parlementer di mana Kabinet dan Menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian di tanggal 28 September 1950, pada saat itu dengan suara bulat Indonesia diterima menjadi anggota PBB dan bendera Saka Merah Putih berkibar di markas besar PBB. Hal ini dimanfaatkan oleh Mohrem untuk menentukan arah politik Indonesia. Dan dia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh dua kubu yang saat itu sedang perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan arah politik Indonesia ini adalah bebas dan netral. Satu lagi prestasi yang diraih per Kabinet Nasir ini adalah di tahun 1950 saat mengakhiri sidang PBB di Leg Sukses yang ke-60, Indonesia mengirimkan perwakilan atau delegasinya untuk mengikuti sidang umum yang diketuai oleh Mohroem dan wakilnya LN Palar serta anggota delegasinya yakni DR Dharma Setiawan, Mr. Sunojo, Prawoto Mangkusasmito, MR Sumedang, dan MR Tambunan. Di sidang pleno PBB ini, Mohroem berhasil memperlihatkan ekstensi RI di dunia internasional. Nah, pasti di Kabinet Nasir ada ya yang terakhir yang masalah Irian Barat. Nah, program Nasir ini dalam memperjuangkan Irian Barat adalah membentuk suatu panitia penyidik guna melakukan penyelidikan di Irian Barat. Laporan mereka akan dijadikan bahan dasar perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda di Den Haag. Yang kedua, Tuhan, waktunya sudah 5 menit sampean saiki menengeni Nggih Ilham. Gimana, Pak? Kamu tinggal di mana sekarang? Sekarang di Bandung, Pak. Yang pundi sampean? Iya, Pak. Saking pundi? Oh, dari Cilacap. Cilacap, ya. Ngomongnya kayak orang Bali, Mas. Pada baik. Wis waktu nentok, ya. Iya, Pak. Sekarang. Sekarang presentasi yang ketiga, Ramdan W. Hidayatullah. Ramdan, sama waktu Anda 5 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi mengenai letra dalam dinamika kebudayaan Indonesia 1950-1965. Berbicara mengenai isu kebudayaan di Indonesia pada tahun 1950 bukanlah hal yang baru. Kebudayaan Indonesia menjadi isu perdebatan dan diskusi intelektual sejak 1930-an. Ketika itu kebudayaan diarahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan, apakah modernitas serupa dengan westernisasi, dan jika iya, apakah modernitas tersebut bertentangan dengan politik perjuangan melawan kolonialisme. Maka dari perdebatan tersebut dapat ditemukan dua kutub yang berlawanan, yakni Sultan Takdir Ali Syahbana yang menyongsong dinamisme dan akal sehat pada abad ke-20, dan di sisi lain Ki Hajar Dewantara yang lebih sinkretis terhadap definisi modernitas dan konsepsi budaya Indonesia modern. Nah, polemik kebudayaan tahun 1930-an ini mendapatkan tanggapan dengan munculnya surat kepercayaan gelanggang yang dapat dikatakan sebagai awal dari perdebatan budaya 1950. Pada tahun yang sama, diselenggarakan konferensi kebudayaan Indonesia di Jakarta. Konferensi ini dimaksudkan untuk menyediakan forum dalam menanggapi kesepakatan budaya sebagai bagian dari hasil KMB. Implikasi kesepakatan budaya tersebut menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga dalam mengembangkan kebudayaan satu negara dalam negara lain. Singkatnya, atas latar belakang tersebut, Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat berdiri pada 17 Agustus 1950 sebagai reaksi atas kesepakatan budaya hasil KMB dan kritik terhadap seniman golongan tua. Apabila kita menerapkan generalisasi pada 1950-1965, dapat dikatakan kesusastraan Indonesia bersifat politis. Kita dapat mengamati partai politik memiliki bagian yang mengurus kesenian. Contohnya, PNI yang memiliki LKN, PKI yang memiliki Lekra, NU yang memiliki Les Bumi, dan sebagainya. Lekra sendiri berlandaskan realisme sosialis. Gagasan kebudayaan Lekra adalah kebudayaan yang mengacu kepada rakyat. Para penyair Lekra biasa mengunjungi negeri-negeri sosialis Marxis untuk melihat kesuksesan dan melaporkannya dalam bentuk puisi yang dipublikasikan.
Mukadimah Lekra 1950 berfokus pada perjuangan politik untuk menciptakan kemunculan kondisi kebudayaan rakyat. Pada perkembangannya, sebagian besar usaha ini telah dinilai terlaksana. Hingga pada 1955, Lekra melakukan revisi terhadap Mukadimah 1950 dengan tujuan yang tidak terlalu politis dan lebih idealis. Kemudian adanya Dekret Presiden 1959 secara resmi mencanangkan demokrasi terpimpin sebagai landasan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Lekra menggariskan realisme sosialis dalam konsep yang disebut sebagai 151, di mana satu itu politik sebagai panglima tindakan seni, yang kelima menjadi simbol kombinasi kerja, yakni meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan masa, serta realisme sosialis dan romantik revolusioner. Dan angka satu yang terakhir adalah metode turun ke bawah, yang dimaksudkan bahwa para seniman harus turun ke bawah untuk menyaksikan realita yang terjadi. Nah, sebagai antitesis Lekra, berdiri Manifesto Kebudayaan atau Manikebu pada 1963. Manikebu menawarkan kebebasan berekspresi, seni untuk seni. Perbedaan ini menimbulkan jual-beli serangan pada 1963-1964, terkhusus kepada Manikebu, seperti kritik terhadap Hairil Anwar pada kelompok lain, seperti kepada Hamka dari kelompok Islam. Tentunya serangan ini bukan fisik, melainkan ranah kebudayaan yang meliputi seni dan sastra. Lekra juga memiliki hubungan institusional dengan PKI, walaupun sebelum 1964 hubungan ini tidak pernah dijalankan sebagai garis haluan. Sehingga dalam satu sisi, kita tampaknya tidak dapat mengatakan bahwa Lekra merupakan alat ambisi politik PKI. Tetapi Lekra sendiri merepresentasikan wilayah praktik kebudayaan yang sebagian besar otonom. Nah, selain dengan PKI, Lekra juga memiliki kedekatan dengan Soekarno. Nah, sedangkan kelompok Manikebu seringkali dianggap kelompok yang netral, dalam arti tidak memihak politik manapun. Walaupun dalam tulisan Dwi Susanto dan Kate Folcher, Manikebu ini merapat pada TNI-AD, di mana penyusun Manikebu adalah Wiratmo Sukito yang merupakan intelijen militer, dan bukti keduanya ketika mengadakan KKPI tahun 1964, Manikebu didukung oleh militer, yaitu Ahmad Yani dan Aha Nasution. Pada 1964, Soekarno melarang adanya Manikebu karena dianggap kehadirannya sebagai penyelewengan dan menyaingi Manipusde yang disampaikan. Ini merupakan kemenangan bagi kelompok penentang Manikebu, terutama Lekra. Dan pada rentang 1964-1965, pengaruh Lekra semakin kuat, dan pasca peristiwa 30 September 1965 yang berimplikasi pada pemusnahan golongan kiri, Lekra pun ikut dibasmi. Pengarang Lekra banyak yang dibunuh, ditangkap, dan dipenjarakan. Tokoh-tokoh Lekra diantaranya TN Aidit, Nyoto, AS Darta, Pramudia Anantatur, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pramda Hidayatullah. Oke, kepada mahasiswa lain yang tidak presentasi, silakan langsung membuat komentar singkat ditujukan kepada salah seorang presenter yang dikirimkan langsung ke WhatsApp grup. Tidak harus menunggu saya selesai memberikan komentar. Oke, secara umum ya, saya ingin memberikan komentar. Pertama, pujian dulu supaya menjadi motivasi bagi yang lain ya. Jadi presentasi Ramdan Wei Hidayatullah itu harus dicontoh oleh yang lain ya. Jadi bagaimana membuat judulnya betul, pembahasannya jelas, analisisnya jelas, referensinya standar, walaupun nanti perlu ditambah ya. Sementara yang lain, ya gimana ya, sepertinya kurang banyak membaca, kurang piknik, jadi tidak ada sesuatu yang baru, dan perlu di-upgrade kayaknya pengetahuannya tentang sejarah itu ya. Oke, pertama coba lihat ya, Siti Nurmalasari. Jadi saya sering mengatakan ya, mungkin Siti nggak dengar ya, atau dengar telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi kalau calon sarjana, apalagi guru sejarah,
kita dibiasakan bicaranya akademik. Ya. Jadi jangan sebut Andi Suwirta itu pemberontak, ya. Andi Suwirta itu pengkhianat, itu nggak boleh. Jadi Anda kalau ke Sulawesi Selatan terus bilang Andi Aziz itu melakukan insurgensi, pemberontakan, Anda kena kena badik nanti, ya. Jadi guru sejarah itu harus akademik saja, tidak boleh Ramdan itu jelek misalnya, ya, walaupun ganteng, ya. Atau saya ini dosen yang tidak baik, Andi Aziz itu pemberontak, Andi Muhammad Yusuf itu pahlawan, Sultan Hasanuddin itu pahlawan, Harun Palaka itu pemberontak, itu orang politik bolehlah ngomong gitu, ya. Tapi Anda calon guru sejarah yang mau ditempatkan di seluruh Indonesia mesti akademik saja, ya. Jadi judul Anda ini sudah sangat subjektif, sangat tendensius, ya. Jadi sebaiknya kata-kata insurgensi, pemberontakan, pengkhianat, apalagi masuk neraka, ya. Itu nggak usahlah oleh guru sejarah atau calon sejarawan itu digunakan, ya. Pakai saja yang cukup netral. Saya pikir menuliskan masalah Andi Aziz. Sekarang kan kalau orang bicara Madiun aja, masalah Madiun, ya, masalah DITI. Jadi tidak usah nyebut pemberontakan. Kalau Andi Aziznya menang, masa disebut pemberontakannya? Yang kedua, saya sering katakan Anda terlalu singkat dengan 1950 itu, kecuali Anda sehebat Sartono Kartodirjo. Walaupun membahas pemberontakan Petani Banten 1888, tapi Sartono bisa menganalisis latar belakangnya secara mendalam. Jadi hal-hal seperti ini nggak didengarkan nampaknya oleh mahasiswa, ya, tidur semua gitu. Jadi nanti akan lebih parah lagi berikutnya nih. Mas Ilham Saputra kepriben dia nyorokan ngurungkaken dosen ngomong kayaknya nih, ya. Oke, pembahasannya, ya, coba lihat. Jadi hanya deskriptif, tidak ada analisis sebab akibat, ya. Anda tidak paham kalau RIS itu, Republik Indonesia Serikat itu adalah bukan semata-mata KMB, itu memang hasil perundingan Indonesia dengan Belanda sejak Linggarjati lagi. Sejak 1946 disepakati bahwa negara Indonesia karena archipelago, karena kepulauan, karena beragam penduduknya, agamanya, bahasanya, maka yang paling cocok adalah negara federal. Karena itu Republik Indonesia Serikat itu produk perundingan-perundingan sejak Linggarjati, Renville, sampai KMB. Itu yang Anda tidak paham, ya. Dan Anda tidak menganalisis, kurang menganalisis, ya, Andi Aziz ini. Ini Anda tahu kan kalau Andi, ya, Andi itu gelar bangsawan, lo jangan nyebut dia pemberontak, ya. Kalau di Jawa mungkin Raden, ya. Jadi saya nih bangsawan juga, bangsawan Bugis, ya, Andi Aziz. Jadi kalau Andi itu bangsawan Bugis, kalau bangsawan Makassar, Daeng, Karaeng, ya. Jadi Bapak Angklung Indonesia, Jawa Barat itu orang orang Makassar, itu Daeng Sutigna, ya. Jadi dosen sekarang Anda ini adalah bangsawan Bugis, ya, Andi Suwirta. Jadi masa nyebut saudara saya pemberontak, saya marah nanti, ya. Oke, latar belakang Andi Aziznya kurang dianalisis. Jadi Anda untuk bisa memahami mengapa Andi Aziz melakukan perlawanan, mengapa dia tidak setuju dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ingin tetap mempertahankan RIS. Yaitu karena RIS itu hasil rundingan-rundingan sebelumnya, bukan ujung-ujung, gitu, ya. Jadi Anda nggak paham siapa Andi Aziz, apa masalahnya, ya, sehingga. Dan terutama, ya, negara Indonesia Timur itu kan ibu kotanya di Makassar sebelum nanti pindah ke Denpasar, Bali, ya.
Jadi Andi Aziz merasa sebagai orang Sulawesi Selatan, dia berhak dong menjadi pimpinan tentara. Karena putra daerah kan. Sementara kebijakan pusat, dia masukkan orang-orang Manado, Kawilarang, siapa lagi itu ya. Untuk orang-orang Manado Sulawesi Utara yang agamanya beda, adat istiadat beda, menjadi pimpinan militer di Sulawesi Selatan. Itu yang dalam tradisi orang Bugis, orang Makassar ada tradisi siri, tradisi harga diri. Jadi kalau Anda orang Sunda kemudian dibuang, sementara pemimpin orang Sundanya adalah orang dari daerah lain, orang Sunda pasti bangkit kan melawan. Jadi harus pemahamannya begitu, jangan Andi Aziz pemberontak, insurgensi, Anda nggak paham. Jadi sudah membuat propaganda, sudah menjadi agen pemerintah ya. Dan terakhir, saya pikir penjelasan Andi Aziz ini Anda harus baca termasuk biografinya presiden. Ya, ini cara presiden Soekarno dan nanti akan terkenal ya, cara dia yang biasa mau memberi pengampunan, mau memberikan gerasi, amnesti, pengampunan, tapi tiba-tiba nanti orang yang menyerahkan diri itu ditangkap, dipenjarakan. Bahkan ada juga yang dibunuh ya. Ini gaya Soekarno yang awalnya sering menjanjikan begitu, tapi ketika terjadi nanti tindakan kekerasan, dia suka cuci tangan ya. Suka itu bukan salah saya, mungkin salah anak buah saya. Jadi Andi Aziz yang sudah menyerah ini karena akan diberi gerasi pengampunan oleh presiden, begitu sampai di Jakarta ditangkap, dipenjarakannya, itu menjadi presiden buruk bagi orang-orang yang nanti lebih baik tidak menyerah. Karena kalau diberi pengampunan oleh presiden dengan alasan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, atau kali dijebloskan ke penjara. Itu yang terjadi juga pada tokoh-tokoh PRRI, tokoh-tokoh Permesta, yang hal-hal seperti itu nggak bisa Anda sebutkan dia sebagai pemberontak ya. Ini mungkin erat kaitannya dengan referensi Anda ya. Jadi referensinya Anda sudah memakai Kehin, okay, buku standar dan diklat ya. Tapi Anda harus paham tentang kalau Kehin itu adalah revolusi Indonesia itu seperti di Jawa saja ya. Jadi harus banyak piknik ya, masuk sejarah nih. Siti harus banyak baca, Anda baca bukunya Anthony Reid ya. Supaya revolusi Indonesia itu tidak hanya di Jawa. Revolusi nasional Indonesia, tapi juga di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana ada. Untuk bisa membahas, memahami negara Indonesia Timur, Anda harus baca bukunya Chopel. Itu tentang masalah-masalah Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Sangat komprehensif bukunya Richard Chopel ini ya. Tentu Anda harus baca tokoh negara Indonesia Timur, Anak Agung Gede Agung ya, orang Bali itu. Itu tokoh negara Indonesia Timur yang harus Anda pahami mengapa orang Indonesia Timur tidak seluruhnya setuju untuk kembali ke NKRI. Sebab Indonesia ini luas, mestinya negaranya itu federal, tidak unitary state itu. Tentu untuk membaca, memahami sejarah Sulawesi Selatan, memahami masyarakat Sulawesi Selatan, Anda harus baca, ini sejarawan dari Bugis nih ya, saudara saya juga ya. Dulu namanya Andi Gonggong dia juga, tapi sekarang dirubah menjadi Anhar Gonggong ya. Anda sering lihat di videonya kan. Pak Anhar Gonggong ini pembimbing S2 saya juga di UI Jakarta ya. Waktu ketemu saya dia bilang, kok ambil nama saya nampaknya ya. Padahal sudah saya buang nama itu di Jogja. Gitu. Jadi Andi Gonggong itu nama Andinya dia buang waktu dia sekolah di SMA di Jogja. Kemudian dia bilang, nampaknya kok ambil nama saya. Saya tukar menjadi Anhar Gonggong, Anda sekarang namanya Andi Cuwirta. Padahal saya orang Sunda ya, bukan orang Bugis. Untuk bisa memahami
sejarah militer di Indonesia, termasuk KENIL, TNI, apa, Anda harus baca bukunya Uffsun Dawson. Ya, jadi coba dibiasakan tanya ke Google ya. Jadi gimana mahasiswa generasi milenial nggak tahu buku-buku standar gitu, aneh bagi saya. Saya sering mengatakan ini ya, Anda membahas Andi Aziz tidak tahu buku-buku standar tentang sejarah Sulawesi Selatan, sejarah Indonesia Timur ya, bahkan mencari biografinya Andi Aziz pun tidak. Jadi aneh membahas tokoh tidak berusaha memahaminya, bahkan menghakimi sebagai pemberontak, sebagai insurgensi, ya itu bagi saya tidak wise, tidak bijak ya. Lebih-lebih Anda tidak membaca buku sebelah jilidnya Nasution, itu pengalaman perang kemerdekaan Indonesia ya, SPKI sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Gimana mahasiswa sejarah nggak baca bukunya seorang tokoh militer ya? Padahal sedang ngomongin militer, Andi Aziz kan tentara tuh, bukan dosen ya. Tidak baca juga SNI, tidak baca juga IDAT. Jadi saya agak jengkel ya, mahasiswa nih kalau diomongin. Ini saya ngomong sekarang udah pertemuan ke 11, 12. Berkali-kali, sudah 11 kali saya ngomong seperti ini ya. Tapi tidak diperhatikan dan dihiraukan ya. Kedua nih lebih parah lagi nih ya, Ilham Saputro nih emang turu bae mas, rongkakan lamun dosen ngomongnya aja triben orang mudeng aja duduk judul sejarah ya mas, kepriben ya, ya judul sejarah kuwi kudono taune kudono periodene lah. Celaka waktu nelaka opo rata rongok nah yang dosen ngomong koyo Pak Bolot ya, Pak Bolot ibu dek. Jadi Ilham ini gimana ya membahas kabinet Nasir dalam di dalam sistem yang parlementer ini, judul mahasiswa ilmu politik ya, sosiologi atau apalah ya, masa membuat masalah sejarah membuat judul sejarah aja nggak bisa. Dan pembahasannya lebih bagus buku tek di SMA ya, jadi nggak paham Ilham nih tentang kabinet Natsir, tentang siapa itu Natsir ya, bagaimana sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Menyebut tokoh pun salah, Priben gue nyebut Muhammad Rum M.R.O.M. Priben gue. Aduh, jadi gimana masih sejarah kalah pengetahuannya oleh anak SMA. Muhammad Rum kok M.R.O.M. Nanti Soekarno, Soekarno, Soeharto, Soeharto, Suwirta, Soewirta, Kepriben, Mas Ilham Saepuetrowe. Jadi wawasan sejarah Anda lebih ini dari anak SMA. Jadi karena Anda membahas Muhammad Natsir, Perdana Menteri pertama pada zaman demokrasi, Anda harus baca biografinya. Apa siapa Muhammad Natsir itu? Minimal dia orang mana, pendidikannya seperti apa, kebijakan-kebijakan politik seperti apa, mengapa dia terpilih sebagai Perdana Menteri pada zaman demokrasi liberal pertama. Anda nggak membahas tentang hebatnya atau peranan Muhammad Natsir yang mengakhiri RIS menjadi NKRI dengan mosi integrasi. Itu semua masih sejarah. Kalau nggak tahu mosi integrasinya Muhammad Natsir, ya kebangetan ya. Jadi kalau orang Cilacap nggak tahu mosi integrasinya Muhammad Natsir, ya waduh, masih dipertanyakan jadi masalah sejarahnya. Tidak membahas juga program unggulan Natsir dalam bidang ekonomi yang digagas oleh Menteri Perdagangannya tuh, Menteri Ekonominya, ayahandanya Prabowo, sesama orang Cilacap, Banyumas tuh mas, harus paham itu ya. Sumitro Joyo Hadi Kusumo kuwi duwe program sing arane program benteng. Opo kuwi program benteng?
kanggo melindungi para pengusaha pribumi ben ora keleh kenang para pengusaha Cino. Jadi yang kayak gitu pun Ilham nggak paham ya. Jadi bahkan Nasir termasuk Perdana Menteri yang sangat cerewet ya. Dia bilang kepala pemerintahan tuh Perdana Menteri dalam sistem demokrasi parlementer itu. Presiden tuh hanya kepala negara. Jadi Soekarno nggak bisa pidato sembarangan, dia bilangnya. Itu bacanya Soekarno ya, bukan Soekarno kayak Muhammad Rohem gimana tuh ya. Jadi kata Nasir kalau presiden pidato nggak boleh pidatonya pidato politik. Lebih-lebih ketika Soekarno bicara di Amuntai di mana ya tentang perlunya negara nasional bukan negara Islam, nah, ditegur itu oleh Muhammad Nasir ya bahwa presiden nggak boleh ngomongin politik, itu adalah porsinya Perdana Menteri. Anda seolah-olah Muhammad Nasir ini muncul pada tahun 1950-an ujug-ujug ya. Enggak, dia pendiri Persis, tokoh Persis di Bandung, muridnya A. Hasan ya. Tahun 1930-an dia berdebat dengan Soekarno tentang Islam dan nasionalisme. Sama-sama orang Bandung, itu Soekarno sedang kuliah di ITB, Nasir sedang sekolah di SMA di Bandung. Jadi enggak paham siapa Muhammad Nasir ini ya. Jadi sejak tahun 30-an, sejak zaman Jepang, sejak revolusi dia menteri penerangan. Jadi tidak ujug-ujug ya. Kemudian demokrasi liberal dia memimpin Masumi jadi Perdana Menteri. Zaman demokrasi terpimpin dia juga merasakan bagaimana Masumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Zaman Orde Baru karena Masuminya tidak bisa direhabilitasi, maka Muhammad Nasir bergerak dalam bidang dakwah. Jadi harusnya dianalisis siapa Muhammad Nasir ini, orang besar ya, tokoh besar ini. Walaupun dia dari Minang, dari Sumatera Barat ya. Jadi kelihatan Ilham ya menggunakan 5 sumber, tapi ya sumber-sumbernya asal comot dan bukan sumber standar itu. Jadi untuk bisa memahami sejarah demokrasi liberal parlementer di Indonesia, saya puji tadi nanti Ilham ya, Ramdan tuh. Jadi dia tahu mana buku-buku yang standar untuk membahas topik dia. Anda Ilham untuk memahami demokrasi parlementer liberal di Indonesia, nggak paham bahwa ada buku Herbert Feit, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Tapi kira kalau Anda ngetik ke Mbah Google aja, Mbah Google ngasih tahu kok bukunya Herbert Feit ini ya. Anda harus baca bukunya Dliar Nur tuh ya, tentang politik Islam di pentas nasional. Dan Dliar Nur adalah salah seorang pengagum Muhammad Nasir ya. Jadi harus baca bukunya Dliar Nur, baca cari biografinya Muhammad Nasir. Untung Anda enggak nyebut-nyebut PRRI Permesta. Mungkin kalau nyebut itu nanti seperti Siti Nurmalasari ya, Muhammad Nasir melakukan pemberontakan. Jadi tidak boleh begitu ya. Baca biografi tokoh itu yang ditulis oleh akademisi supaya pandangan-pandangannya netral saja dan analisisnya akademik ya, tidak membuat judgement pengadilan pada seorang tokoh. Baca bukunya Kehin untuk memahami Nasir pada masa revolusi ya. Bukunya Riklet, bukunya SNU Ida ya. Jadi Ilham sudah 12 kali pertemuan Anda enggak mendengar bahwa bedanya masih sejarah dengan bukan sejarah itu kalau membuat judul masih sejarah itu harus ada periodenya, harus ada tahunnya Anda. Bolot benar ya, jadi enggak mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan makalah lengkapnya tidak seperti ini ya, dan pembahasannya tidak seperti anak SMA, nyebut nama tokoh pun betul ya, Muhammad Rohem. Kita tertawa kan Anda jadi guru ya di SMA, Muhammad Rum jadi Muhammad Rohem, M. Rohem. Aduh. Oke, terakhir, jadi kembali lagi. Coba lihat contoh yang lain, dengarkan ya. Ini contoh judul yang baik,
contoh pembahasan yang baik, ya, contoh referensi yang baik. Saya harus puji lah kalau masih itu baik ya, walaupun akan saya tambah nanti ya. Jadi begitu kalau orang sejarah tuh, jadi harus ada periodenya ya dan jelas. Kan walaupun Lekra ini pro PKI, Ramdan tidak nulis pemberontakan Lekra atau pengkhianatan Lekra. Kata Pramudi Anantur, kalau dia masih hidup, enak aja lu nuduh gue pengkhianat. Lu yang pengkhianat, kan bisa begitu, dia bisa marah ya. Jadi nggak boleh calon sarjana guru sejarah itu jadi propaganda pemerintah ya. Lebih-lebih nanti anggota Lekra masuk neraka. Ada lebih hebat daripada Gusti Allah ya. Urusan masuk neraka dia pengkhianat apa itu biar Allah saja yang menentukan, bukan kita ya. Jadi judulnya pun sudah akademik, tidak mesti pengkhianatan Lekra atau apalagi ya. Analisisnya cukup baik ya, bahkan untuk bisa memahami perdebatan antara Lekra dengan Manikembu, Ramdan pun menyebut tentang adanya polemik kebudayaan ya, 1930 itu tradisi akademik yang baik berdebat gitu, tentu dengan wawasan yang luas ya. Hanya mungkin perlu ditegaskan ya bahwa dalam polemik kebudayaan itu yang diperdebatkan adalah apakah Indonesia masa depan tuh Indonesia yang akan mengikuti nilai-nilai Barat atau setia dengan nilai-nilai Timur. Nah, gagasan tentang perlunya Indonesia mengikuti nilai-nilai Barat itu adalah diusung oleh Sultan Takdir Ali Sahbana, yang tentang mempertahankan budaya Timur itu diusung oleh Sanusi Pane, karena Sanusi Pane sangat mengagumi sejarah Majapahit dan kebudayaan Jawa ya. Nah, polemik kebudayaan atau surat kepesan gelanggang atau perdebatan antara Lekra dengan Manikembu pun sama, yaitu apakah kebudayaan itu harus netral pada politik atau harus merupakan bagian dari politik. Itu yang tadi ada istilah realisme sosial ya, atau ya mesti akademik saja. Nah, contoh yang realisme sosial atau kebudayaan harus merupakan bagian dari politik itu tadi judulnya Siti Nurmalasari itu ya. Jadi Andi Aziz pengkhianat. Nah, itu contoh cara orang Lekra membuat tuduhan pada orang lain. Jadi bagi orang Lekra, seni kebudayaan itu harus untuk kepentingan politik, bukan untuk akademik atau netral, harus berpihak. Sementara bagi orang-orang Manikembu, manifesto kebudayaan, ya kebudayaan itu adalah universal, milik semua anak bangsa. Jadi tidak usah dijadikan alat politik, tidak boleh jadi alat propaganda, kebenaran itu universal. Jadi ini adalah satu diskusi yang menarik ya. Karena orang Lekra pandangannya bahwa kebudayaan itu atau seni itu untuk politik, dan politik yang dominan dan sedang di atas angin pada waktu itu adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, maka terhadap pengarang-pengarang yang tidak menjadikan seni untuk kepentingan politik itu diintimidasi oleh Lekra ya, bahkan dipitnah, dibui, dipenjara. Itu yang mahasiswa sekarang nggak paham, seolah-olah Pramudi Anantatur itu korban ya dari dari pemerintah Orde Baru. Dia sendiri waktu memimpin Lekra banyak memfitnah, menyerang, memenjarakan lawan-lawan politiknya yang dianggap orang Manikembu, manifesto kebudayaan. Hamka, tahu kan Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amirullah, karya-karyanya dinilai oleh Pramudi Anantatur sebagai plagiat. Tenggelamnya kapal Panderwijaya itu plagiat seperti karya sastra di Mesir, dia bilang. Jadi kan Hamka di penjara kemudian ya. Dan bersyukur kalau Hamka, karena dia orangnya soleh, di penjara juga bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar ya. Jadi kalau Pramudi Anantatur di penjara oleh pemerintah Orde Baru Pulau Buru bisa menghasilkan
tetralogi, karya sastra. Kalau Hamka di penjara bisa melahirkan tafsir Al-Hajjaj. Itu bedanya. Bedanya simpatisan PKI dengan seorang muslim yang baik. Ya. Jadi kita cukup menganalisis seperti itu saja dan bisa memahami mengapa tindakan-tindakan lekra ketika jaya-jayanya PKI begitu garang dan tentu menuai akibat tadi sudah dijelaskan oleh Ramdan ketika G30S gagal maka tidak hanya PKI yang disapres yang ditindas orang-orang yang berafiliasi dengan PKI termasuk lekra tentu ditangkap kalau melawannya dibunuh dipenjarakan dibuang ke Nusa Kambangan ke Pulau Buru salah satunya adalah Pramudia Anandatur. Jadi anehnya begitu orang-orang lekra itu dibuang kami korban dari sikap otoriter pemerintah Orde Baru dia tidak merasa bahwa dulu waktu jaya-jayanya Soekarno dan PKI dia juga memenjarakan banyak orang tanpa proses pengadilan termasuk kepada Hamka, Habib Yasin, anggota Manikebu kan sampai dibubarkan intinya oleh Presiden Soekarno ya atas desakan PKI. Tadi bagus juga Hamdan nyebut tentang turba ya ini memang program PKI ya jadi seni untuk politik kebudayaan untuk politik atau seni untuk rakyat. Kebudayaan untuk rakyat itu untuk bisa memahami seluk-beluk kehidupan rakyat. Kata DNID, anggota-anggota PKI harus melakukan turba, turun ke bawah. Nanti dalam dunia akademik, di perguruan tinggi tahun 60-an itu dikenal sampai sekarang dengan istilah KKN. Ya. Kuliah kerja nyata. Jadi mahasiswa itu jangan hanya tinggal di Menara Gading, di kampus ngomong aja diskusi saja atau ongkang-ongkang kaki ya tapi harus turun menyelami apa aspirasi rakyat apa keinginan rakyat nah itu yang disebut dengan KKN walaupun pada masa Orde Baru KKN itu jadi kalau turba dulu Aidit tidak ada istilah satu bulan dua bulan pokoknya harus selamanya tinggal dengan masyarakat dengan para petani dengan para buruh dengan tukang beca dengan segala macam. Tapi program KKN kan dibatasi ya, hanya sebulan, dua bulan. Sehingga KKN. Namun KKN itu kalahkan nyatu. Jadi kurang berhasil menyelami aspirasi masyarakat, hanya pindah makan saja yang tadinya dari tempat kosan, sekarang ke desa, ke lingkungan tempat kita KKN. Tapi turba KKN sebenarnya adalah tadi ingin agar ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Supaya kita tidak hidup di Menara Gading, tidak terpisah dari kehidupan masyarakat, tidak hanya omong-omong yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Tapi memang paradigmanya orang-orang lekra, termasuk orang-orang PKI itu sangat ekstrim. Jadi bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan politik. Siapa yang dimaksud dengan kepentingan politik mereka? Tentu saja para buruh dan para tani. Jadi jelas sekali keberpihakannya hanya kepada para buruh, para tani, dan kepada yang bukan masuk kategori itu, dia lebih keras lagi ya. Menyebutnya, tujuh setan desa dan setan kota. Jadi kalau mahasiswa yang tidak sejalan dengan pimpinan PKI, setan. Ya. Ada kiai ajengan yang tidak setuju dengan pandangan PKI, setan desa juga. Jadi banyak sekali setan itu sampai ada tujuh. Ya. Nah tentu pandangan-pandangan ekstrim seperti itu tidak bisa diterima dan dalam konteks ini lahirlah manifesto kebudayaan yang ditandatangani tadi disebutkan salah satunya Wiratmo Sugito harusnya banyak tokoh lain termasuk tokoh terkenal pendiri majalah Tempo ya Gunawan Muhammad itu harusnya anda analisis termasuk juga mungkin perlu dianalisis tokoh-tokoh lekra
tokoh-tokoh Manikebu, siapa saja, supaya kita bisa memahami pertarungan gagasan, ide mereka, dan apa akibat-akibatnya dari pertarungan yang keras itu. Memang Manikebu, karena dianggap bertentangan dengan Manipol Uzbek, ini istilahnya menarik juga, manifesto kebudayaan Manikebu. Oleh orang komunis, diplesetkan mani itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga ya, sperma kan. Mani, cai mani, sperma. Kebu itu kebo. Jadi oleh orang lekra dan komunis, mani kebu itu spermanya kerbau gitu ya. Jadi seperti orang-orang yang nggak ada otaknya. Tentu ini dalam konteks pertarungan politik. Money pool. Berarti memang money-nya pool. Spermanya pool. Money pool Uzbek. Jadi memang pertarungan di tingkat wacana politik tahun 60-an itu sangat keras. Ya. Semua orang berkubu-kubuan. Tidak hanya seniman, termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga harus berpihak. Anda harus ikut ke komunisme atau ikut ke non-komunisme. Bagi mahasiswa yang ikut ke komunisme, sepertinya CGMI ya, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia. Tapi yang nggak mau ikut komunisme, ada yang bergabung ke HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada yang ke PMKRI, Katolik, ada yang Parkindo Kristen, ada jadi. Dan itu ketika G30S terjadi dan semua orang menyalahkan PKI, maka semua organisasi underbow PKI, termasuk Lekra, Jerwani, Pemuda Rakyat, TGMI, ya menjadi korban kekerasan sebagai tindak balas dari tindakan-tindakan mereka yang juga keras pada sebelum G30S 1965. Ya. Jadi sudah dianalisis tadi akibat-akibatnya, sumbernya sudah oke ya, cukup standar, baik, membaca Catch Pulitzer itu sangat bagus. Tapi mungkin boleh ditambahkan bukunya Ismail dengan DS Mulyanto ya, Taufik Ismail dan DS Mulyanto, cari di Google. Itu perdebatan antara Lekra dengan Manikebu ya. Tentu Anda harus baca biografi atau karyanya H.B. Yasin. Itu H.B. Yasin menjadi korban juga. Dianggapnya seniman yang kebu, Manikebu ya, yang tidak sesuai dengan pandangan politik PKI. Biografinya Asrul Sani, tokoh sastrawan tahun 50-an, 60-an yang Surat Kepercayaan Gelanggang itu harus baca biografinya, saya pikir ya. Tentu Anda harus baca biografinya Pramudian, itu harus seimbang juga ya. Dan karya-karyanya supaya tadi bukan tempat kita untuk mencaci maki Pramudia atau memuji-muji siapa tadi, Wiratmo Sugito atau Hamka. Enggak, kita mereka semua adalah menafsirkan masalah-masalah sosial pada zamannya, punya sikap sosial pada zamannya, dan tentu punya konsekuensi-konsekuensi sosial yang harus mereka tanggung sendiri pada zamannya. Enggak boleh membawa-bawa kita nih cucunya Pramudia juga bukan, cucunya Hamka juga bukan ya. Kita mempelajari saja mengapa orang bersikap begitu dan apa konsekuensinya kalau orang sikapnya seperti itu. Ya. Harus baca juga tulisan-tulisan Gunawan Muhammad, termasuk biografinya kalau ada. Ini pendiri Tempo yang terkenal ya, sampai sekarang masih ada, dia adalah penulis catatan pinggirnya Tempo. Ya. Saya pikir itu komentar-komentar dari saya, silahkan dikembangkan dalam makalah lengkapnya ya, 15 sampai 20 halaman, makalah yang baik. Saya akan promosikan supaya bisa diterbitkan di jurnal ilmiah ya. Jadi tapi kata kuncinya memang untuk bisa membuat makalah yang baik, analisis yang mendalam, memberikan perspektif yang baru, Anda harus banyak membaca. Dan membacanya itu tadi buku-buku yang standar tentang topik yang sedang Anda bahas. Gimana Anda tahu bahwa ini buku standar tentang topik yang sedang Anda bahas? Tanya ke Mbah Google.
Jadi kalau tentang lekra, buku standar tentang lekra. Perdebatan antara lekra dengan Manikebu, buku standar, artikel standar. Jadi harus begitu cara menuliskannya. Ya. Atau biografinya Pramudia Anantatur. Biografinya Asrul Sani. Ya. Begitu juga Ilham ya, buku standar tentang zaman demokrasi liberal. Biografinya Muhammad Natsir. Harus begitu ya, kebijakan-kebijakan penting Muhammad Natsir. Harus bertanya begitu ke Google ya. Pentingnya kehidupan pers pada masa revolusi. Nanti muncul buku saya tuh. Nah, itu buku standar. jadi setiap topik, setiap masalah itu ada pakarnya, ada ahlinya. Yang sejarawan di Indonesia itu masing-masing punya pakar sendiri-sendiri. Ada yang pakar tentang sejarah seni, sejarah kebudayaan, ada yang pakar tentang politik, ya. Ada yang pakar tentang tentara. Jadi kalau Anda sejarah tentara di Indonesia, Anda baca bukunya Upsi Dawson, Harold Pro, Davy Jenkins, ya, itu berarti belum afdol menerima sejarah karena jarang piknik, ya, jarang bertanya kepada sumber informasi, ya, dan kurang baca tentu saja karena tidak memahami apa yang Anda bahas tadi. Ya. Sekian saja perkuliahan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan yang lain mendengarkan ya. Kalau tidak, kalau masih seperti Ilham lagi, seperti Siti lagi pembahasannya, Anda benar-benar tidak mendengarkan perkuliahan saya ya. Jadi yang off-cam ini nanti saya yakin mungkin tidak pada mendengarkan. Ya. Karena itu selalu sudah 11 kali pertemuan, masih belum bisa membuat judul sejarah, masih belum bisa menganalisis masalah-masalah yang menjadi pilihan Anda sendiri. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunhun Bapak. Terima kasih, Pak.